Bocah Muhammad Rafi menangis histeris saat petugas berusaha mengevakuasi tangannya yang terjepit. Mainan meja putar di Desa Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan. Petugas terpaksa memotong besi mainan meja agar tangan korban bisa dilepaskan tanpa terluka. Kejadian bermula saat korban berusaha mengambil mainan yang dimasukkan ke lubang meja berputar. Naas, saat tangannya masuk, ternyata tidak bisa dikeluarkan hingga ia panik dan histeris. Petugas yang menerima laporan segera mengevakuasi korban setelah 30 menit. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan.